Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat Taufiq TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Great Moment. Merapat lebih dekat dengan para sahabat. Mudah-mudahan kita tambah cinta dan sayang kepada Rasulullah dan semakin rajin mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, ketika dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahiran beliau menuju satu wilayah yang beliau sendiri ya, dan banyak sebagian besar sahabat belum mengetahui medan dan lain sebagainya. Tapi sungguh ya, karena memang ini adalah strategi dan memang perintah ya, beliau harus lakukan perjalanan yang begitu berat ini. Kemudian sampailah beliau ke suatu tempat yang Subhanallah ya, ini kita rindukan tempatnya, dan tempat itu ternyata sudah banyak kaum muslimin, karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang duta besar, awwalus safir fil Islam, yaitu Mus'ab bin Umair, mengajarkan kepada kaum muslim, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di kota Yasrib tentang ketauhidan, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran indah, ajaran tentang Al-Qur'an, tentang keindahan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sungguh pas Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, adalah sangat pas sekali. Ketika kemudian ada di antara mereka para petinggi-petinggi dari suku-suku yang ada di Madinah, yang ada di Yasrib saat itu, mereka diajak untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada baiat yang pertama, kemudian baiat yang kedua. Nah, salah satu sahabat yang mengikuti baiat yang kedua ini yang nanti akan kita ceritakan, yang subhanallah kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat istimewa. Para sahabat sekalian, ketika sampai di kota Yasrib, begitu perjalanan ya, perjalanan Rasulullah yang begitu melelahkan. Kalau sekarang mungkin jarak tempuhnya hanya 5 atau 6 jam paling lama dengan bis atau dengan taksi. Kalau taksi bisa lebih cepat, bisa 4 jam. Atau saya pernah naik taksi dari Madinah ke Mekah, lari 140-160. Subhanallah ya, sampai di Mekah itu kira-kira sekitar 2,5 jam atau 3 jam paling lambat. 3 jam. Subhanallah, ini separuh perjalanan. Nah, kalau dulu Rasulullah belum ada taksi, belum ada pesawat juga, bahkan sekarang ada pesawat ya. Jeddah langsung ke Madinah. Bahkan dari Jakarta kita bisa langsung Jakarta Madinah dengan pesawat yang mereka punya ya. Tidak mesti harus ke Jeddah dulu. Subhanallah, perjalanan yang melelahkan ini kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa da'a li ahliha, dan berdoa untuk penduduknya. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah, dan sungguh aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimislai ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Ya, Rasulullah SAW, sungguhnya aku berdoa, aku juga berdoa agar setiap sa' dan mudnya, ini ukuran makanan, segenggam apa namanya, bahasa kita genggam beras atau apa ya, satu mud itu ukuran dua tangan orang dewasa, laki-laki dewasa. Artinya ini hanya satu permisalan ya, bahwa setiap makanan yang dimakan di kota Mekah,
kemudian itu akan membawa apa? Diberkahi dua kali lipat dari yang didoakan Ibrahim untuk penduduk Mekah. Subhanallah, berkah sekali kota ini. Doanya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Juga Rasulullah pernah berdoa, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma habib ilayna al-Madinah kama habbabta Makkah aw ashadda wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa hawwil hummaha ila al-Juhfa. Suatu hari sahabat Rasulullah, para sahabat sekalian, para sahabat di sekitar Rasulullah ada banyak yang terkena penyakit. Ada yang kena penyakit. Terjadi wabah penyakit saat itu. Lalu salah satunya Bilal bin Rabah sekedar berkeluh kesah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah. Allahumma habib ilayna al-Madinah kama habbabta Makkah, sebagaimana engkau membuat kami cinta kepada kota Mekah, bahkan lebih besar lagi, aw asyad, bahkan lebih besar lagi, wasahihha, dan apa namanya, wasahihha, bersihkanlah lingkungannya, wa barik lana fi sa'iha, dan berkahilah untuk kami dalam setiap sa' dan setiap mudnya, dan alihkanlah wabah, ya, wa hawwil hummaha ila al-Juhfa, dan alihkanlah wabah penyakit Madinah ke kota, ke suatu wilayah yang bernama Juhfa. Ini subhanallah, perjalanan yang meletihkan, yang melelahkan, sampai kemudian Rasulullah membuat masjid di sana di sebuah wilayah bernama Quba, oleh masjid yang dibangun oleh Rasulullah di kota Quba. Nanti insyaallah para sahabat sekalian yang akan berangkat haji dan umroh tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat dua rakaat di masjid Quba ini. Kita dari Madinah, ya, dari Madinah kita berwudu, sudah dalam keadaan berwudu dari hotel, kemudian sampai ke masjid yang bernama Quba ini kita sholat dua rakaat, maka sungguh kita setelah dicatat oleh Allah setelah melaksanakan ibadah umrah. Ini pahala umrah sudah dapat. Subhanallah. Ini satu kelebihan dari masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke perbatasan Yasrib, sampai masuk ke sebuah daerah paling apa ya, paling utama dari Yasrib, ya, orang-orang menunggu, orang-orang banyak menunggu, bahkan saat itu, ya, Sayyidina Ali yang apa namanya, dan para sahabat yang sudah datang lebih awal untuk menginisiasi itu, mereka apa namanya, mengungkapkan kebahagiaannya dengan nasyid selamat datang. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mad'a lillahi da'. Tuh, ya, masyaallah, gembira sekali. Seakan-akan kedatangan apa ya, cahaya yang terang benderang, ya. Subhanallah, disambut, dan orang-orang, ya, penduduk kota Yasrib sangat berharap bahwa rumah mereka menjadi rumah yang kemudian ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah siapa yang kemudian ditempati oleh Rasulullah, dan apa yang Rasulullah ungkapkan ketika pertama kali datang di kota Madinah, di kota Yasrib ini? Dan siapa sahabat yang beruntung tadi yang punya rumah ini? Bagaimana kisahnya? Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kajian Great Moment. Kita lanjut, ya. Siapa sahabat yang beruntung ini? Tapi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sekumpulan orang-orang Yasrib yang saat itu berkumpul, subhanallah, ya, Rasulullah mengucapkan sebuah hadis, ya, dari Abdullah bin Salam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Absyus salam, wasilul arham, wad'imu ta'am, wasallu billail, wan nasu niyam." Masyaallah. Ada empat hal yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yasrib saat itu. Absyus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian,
tebarkan keindahan Islam, bahwa kehadiran kita dalam sebuah lokasi, kehadiran kita dalam sebuah komunitas tidak malah menjadi bumerang, tidak malah menjadi racun, tidak malah menjadi wabah atau virus, tapi menjadi orang yang dirindukan, menjadi sosok yang kemudian mewarnai, coloring, mewarnai masyarakat sekitar dengan kebaikan dan keindahan dan kemajuan. Ini absus salamnya. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Bahwa kehadiran kita membuat orang merasa nyaman dekat dengan kita. Ini kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kehadiran kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kita hadir di suatu tempat, kita hadir di suatu komunitas, membuat orang menjadi gerah, membuat orang menjadi tidak suka, membuat orang malah membenci dan lain sebagainya, perlu dikoreksi apa yang ada dalam diri kita. Berarti absus salam belum ada di dalam diri kita. Yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim itu adalah menyambung yang selama ini putus, dan yang terbesar doa, yang terbesar pahalanya adalah mereka yang lebih awal untuk kemudian menyambung tali silaturahim. Contoh, ada si A dengan si B. Ini si gelas, ini si apa, botol ya. Si gelas dengan si botol terjadi perselisihan yang sampai akhirnya mereka berpaling, bahkan saling menjauh, tidak bertanya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka sungguh siapa di antara mereka berdua yang mengucapkan salam pertama kali, yang meminta maaf pertama kali, ya, yang menegur pertama kali, itulah yang paling banyak pahalanya. Dan kita orang ketiga di antara mereka juga harus menjadi mediator untuk menjaga silaturahim, untuk menyambung silaturahim antara mereka berdua. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Karena sungguh dalam silaturahim kita sebagaimana tahu, mana roda ayyub satallahu fi rizqi wa yunsyalu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen, ya, yang ingin rezekinya bertambah, rezekinya semakin luas, kemudian umurnya panjang, ya, panjang umur itu bukan berarti umur kita 80 kemudian menjadi 180, enggak, 80 juga, tapi panjang kebaikan kita dikenang orang, panjang kebaikan kita kemudian dicontoh oleh orang lain, ya. Nah ini ya, man arada yub satallahu fi rizqihi wa yunsyalahu fi atharihi fal yasil rahimah. Hendaklah sambung silaturahim. Kemudian wa'at'imu ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, kemudian ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang tidak makan bahkan sudah 3 hari dan berhari-hari, maka sungguh masih kurang sempurnalah keimanan kita. Subhanallah. Yang keempat, wasallu bilail, salat malam di saat orang-orang sedang tertidur lelap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Episode Madinah adalah episode di mana salat sudah diperintahkan. Karena perintah salat adalah episodenya Mekah, periode Mekah. Kapan perintah salat? Perintah salat 5 waktu adalah ketika terjadi Amul Huzan, tahun kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang selama ini melindungi dan menopang dakwah beliau dari kakek beliau, ya. Kemudian paman beliau, ya. Kakek beliau, ya. Akraman beliau, kemudian istri beliau meninggal. Masya Allah, Amul Huzan, tahun kesedihan. Saat itulah kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada peristiwa Mi'raj ini kemudian Allah perintahkan sholat 5 waktu. Jadi ini periode Mekah. Jadi kalau ada kelompok Islam yang mengatakan bahwa kita belum wajib untuk sholat karena kita masih periode Mekah, kita belum merdeka, salah betul. Kenapa? Karena perintah sholat justru adanya di periode Mekah, bukan di periode Madinah, tapi di periode Mekah. Nah ini harus menjadi pelajaran buat kita, ya. Kemudian
di sini dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan wa sallu bil lail wa nasuniyam. Lalu ya, kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah, orang-orang di sekitar Rasulullah. Ini kembali kepada tadi hadis tadi. Sungguh hadis tadi awalnya itu bukan ayyuhal mu'minun, tapi ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti bahwa di Yasrib itu yang menyambut beliau bukan hanya orang yang sudah percaya, bukan hanya orang yang sudah pernah menjadi utusan untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari dan para sahabat sekalian. Dan para sahabat yang lain. 70 kaum muslimin yang berbaiat di baiat yang kedua kepada Rasulullah di Mekah, ya. Bukan hanya mereka menyambut Rasulullah, tapi orang-orang Yahudi, Nasrani, ya. Bahkan orang-orang kepercayaan yang aneh-aneh pada saat itu, mereka menyambut kehadiran Rasul. Karena memang ada di kitab-kitab mereka bahwa Rasulullah itu akan hadir, bahwa Muhammad itu akan hadir membawa risalah, bukan risalah baru, tapi menyempurnakan risalah-risalah Nabi sebelumnya. Mereka penasaran, penasaran, mereka menyambut. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah, ayyuhannas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, absyus salam subhanallah. Para sahabat sekalian, lalu orang-orang semuanya pengen banget. Kenapa? Rumahnya itu dijadikan tempat singgah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sangat adil. Beliau tidak menunjuk rumah siapa. Beliau tidak menunjuk rumah pembesar dari kaum Bani Najjar dan sebagainya, tidak. Tapi beliau mempersilahkan tunggangannya, mempersilahkan untanya, ya, yang menjadikan bahwa kalau untanya berhenti di mana, ya, untanya berhenti di mana, di situ kemudian saya akan berteduh, saya akan menginap. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai kemudian untanya berhenti di depan rumah seorang keturunan dari Bani Najjar. Siapakah beliau? Beliau orang yang sangat berbahagia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk, ya, jadi ternyata pertemuan beliau dengan Rasulullah itu bukan pertemuan yang pertama. Kenapa? Karena Abu Ayyub Al-Ansari termasuk utusan yang dibawa oleh sahabat, ya, Musa bin Umair, ya, untuk datang ke Mekah membaiat dirinya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan berbaiat untuk menopang dakwah beliau dengan harta, dengan jiwa dan sebagainya. Famin qabal wa hina kharaja wafdul Madinah li mubayatir Rasul fi Makkah tilkal bay'ah al mubarakah al ma'rufah bi bay'atil Aqabah tsaniyah, dengan dikenal dengan bay'at Aqabah yang kedua. Salah satu yang menjadi orang yang mengikuti utusan untuk mengikuti bay'at Aqabah ini, bay'at Aqabah yang kedua ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari, di antara 70 kaum mu'minin allazina shaddu aymanahum ala yamin ar-rasul mubayyi'ina munasirin. Jadi saling mengepal 70 orang itu kemudian gini pada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mereka semuanya mengatakan siap menjadi penolong Rasulullah, siap mengikuti ajaran Rasulullah, siap menjadi penolong Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kita lanjut bagaimana kisah pertemuan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa sih sosok Abu Ayyub Al-Ansari. Kita lanjut di segmen berikutnya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita masuk kepada siapa sih sebenarnya Abu Ayyub Al-Ansari dan bagaimana perjumpaan agung antara Abu Ayyub Al-Ansari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari termasuk keturunan dari suku Bani Najjar. Ini orang yang termasuk dimuliakan di sana dan punya banyak lahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menginap di rumah beliau, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Indah sekali. Kita ngimpi saja pengen ketemu Rasul, itu subhanallah. Berkahnya luar biasa. Mimpi ketemu Rasul itu berkahnya luar biasa.
membuat keimanan kita semakin mantap, semakin yakin. Jadi kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah, maka yakinilah bahwa itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah datang kepada kita, ya, tidak ada yang bisa menyerupai beliau. Hatta jin atau iblis sekalipun tidak bisa menyerupai beliau. Tapi memang dalam kondisi kita juga harus mempersiapkan diri. Pengen betul ketemu Rasulullah, banyak salawat, kemudian tidur dengan baca Al-Mulk dulu, kita salat dulu 2 rakaat atau salat witir sebelum kita tidur dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kalau kita rutin mimpi Allah pertemukan saya dengan Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, untuk menambah keyakinan kami dalam berislam dan sebagainya. Silakan saja dicoba, ya, atau mungkin melakukan amal-amal yang Rasulullah begitu suka, ya. Rasulullah begitu suka. Baik, kita lanjut. Ketika Rasulullah menginap, ya, ini ya, jangankan kita sampai rumah kita diinepin, kita ngimpi ketemu Rasul saja sudah luar biasa senang. Ini rumah Abu Ayyub Al-Ansari diinepin oleh Rasul. Rasulullah tidur di situ. Sungguh Abu Ayyub Al-Ansari minta, ya Rasulullah, kau silakan untuk di atas. Silakan untuk tidur di atas, di kamar atas di lantai 2, ya. Tapi Rasulullah tetap memintanya tidur di bawah. Rasulullah meminta tidur di bawah, di lantai satu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari merasa tidak enak. Ya, orang mulia ada di bawah, beliau ada di atas. Tapi itulah permintaan Rasul. Beliau tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai suatu ketika air yang ada di atas, di lantai atas, di ember, kemudian tersentuh dan jatuh, luber air itu. Saking khawatirnya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya bahwa air itu akan menetes ke bawah mengenai Rasulullah, ini Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya bingung, panik, ya. Tapi dengan keyakinan tidak ada pakaian, tidak ada apa, ya, yang untuk bisa ngelap, kecuali dia kemudian mengelapnya dengan apa? Dielap itu air dengan kain sutra, dengan sutra yang termahal yang dia punya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Lalu dielap, dipen. Berkah betul. Saking sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Nabawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi awalnya itu adalah tanah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Tanah beliau diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi di sana. Subhanallah, indah sekali. Beliau semangat juangnya luar biasa, ikut bahkan mengikuti seluruh peperangan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seluruh peperangan. Bahkan perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Badar, beliau ngikut semuanya, perang-perang besar. Bahkan pada zaman Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, ya. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Utsman bin Affan, lalu pada zaman Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti semua rentetan peperangan jihad fisabilillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini orang tua. Ya, pada zaman itu kan sudah sepuh beliau. Karena semangat beliau, ya, para sahabat semuanya semangat nih. Para sahabat semuanya semangat, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Ini mereka bersemangat untuk berlomba-lomba menjadi ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaisuha. Sebaik-baiknya jenderal, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada masa itu, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara pada masa itu. Bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat nanti ikut berziarah atau mengikuti spiritual journey ke Turki, teman-teman akan melihat di depan pintu Masjid Hagia Sophia, depan pintu Masjid Hagia Sophia, ya. Bahkan di benteng Al-Fatih, ya. Itu ada tulisan La Tuftahanna Konstantin.
suatu saat nanti, ini Rasulullah belum tahu di mana Konstantinopel, belum tahu Romawi, tapi Rasulullah sudah memberikan semangat para, kepada para pejuang, kepada para sahabat saat itu. Latufyahanna Konstantin, kota Konstantinopel, tapi orang Turki bilang Konstantinopel, seperti metropolitan. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh jayshuha. Wa ni'mal jaysh jayshuha wa ni'mal amir amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara pada saat itu. Makanya seluruh sahabat dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka kirim ekspansi, ngirim ekspansi, ngirim utusan segala macam, tapi ternyata belum berhasil. Belum berhasil. Sampai kemudian, ya sekali lagi, sahabat Rasul yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah lepas mengikuti peperangan, karena beliau punya pegangan betul ya, punya syiar, punya semangat tinggi yang beliau pegang sebagaimana Allah perintahkan ya, Allah perintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 41, surat At-Taubah ayat 41 Allah menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kalian ke medan perang, pergilah kalian ke medan laga dalam keadaan berat maupun ringan, dalam keadaan ringan maupun berat. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kalian ke medan laga, ke medan perang, ke medan jihad dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjuanglah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah ya. Dengan apa? Dengan harta yang kalian punya, dengan jiwa raga kalian. Zalikum khairul lakum ikutum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Sadaqallahul azim ya. Ini yang menjadi pegangan betul, menjadi penyemangat ya, bagi Abu Ayyub Al-Ansari, bagi Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian ketika beliau hendak menaklukkan, hendak mengikuti tentara yang akan berangkat ke Konstantinopel, saat itu yang memimpin kaum muslimin adalah anak dari Muawiyah ya, yaitu Zaid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Beliau kemudian daftar menjadi salah satu peserta perang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Apa yang akan terjadi? Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini kemudian berkobar terus di dalam jiwa dan raga sahabat Rasul yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kalian ke medan perang dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu fi sabilil wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad, ayo berjihad. Berjihad dengan apa? Dengan harta, berjihad dengan jiwa raga. Kalau saya punya kiai mengajarkan berjihad itu bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ya. Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sahal mengajarkan kepada para santri dalam berjuang itu, dalam berjihad itu, untuk menegakkan agama ini, bahkan untuk membela negeri ini, ya, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Ini bahasa apa ini? Bahasa Belanda ini, bahasa Jawa ya. Bondo dengan ban, dengan harta kita, bahu dengan tenaga kita, pikir dengan pikiran kita. Lah perlu sak nyawane pisan. Bahkan bila perlu nyawa sekalian ya, kita korbankan untuk agama yang mulia ini. Ini berjihad, berjihad besar.
Kita lanjut kepada sahabat Rasul Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Syiar ini yang kemudian memotivasi beliau sampai kemudian daftar menjadi salah satu peserta yang akan diberangkatkan oleh khalifah ya, oleh Yazid bin Muawiyah. Lalu bertanyalah sang pemimpin, wa dhahaba qaidul jaysh ya'udhu wa kanat anfusu tasabiqu ashwaqu ila liqa'illah. Ini pemimpin perang pada saat itu, jenderalnya mengatakan, ini masa ya, fasalu al-qaid wa kana Yazid bin Muawiyah ma hajatuka Abu Ayyub tara hal fina man yastati' an yatasawwar aw yatakhayyal madha kana hajat Abu Ayyub kalla faqad kana hajatuhu wa yajud fi bi rawhihi shay'an yu'jizu wa yu'yi kull tasawwur wa kull takhayyul li bani lisan laqad talaba bin Yazid idha huwa mata. Kita lanjut nanti. Apa yang menjadi alasan beliau sementara beliau sudah tua rentah, bahkan anak cucunya melarang, ayah jangan pergi, engkau sudah tua, nanti ke sana malah yang enggak bisa jadi apa-apa ya, malah paling ke sana hanya mengantar nyawa saja. Lalu anak cucunya diberikan ayat yang tadi itu, ingfiru khifafa wa siqalan, kalau Allah sudah suruh berat ringan berangkat. Subhanallah, ini menjadi semangat, enggak bisa lagi tuh anak cucu enggak bisa lagi untuk menolak. Sampai kemudian ketika berada di medan laga ya, sudah hampir dekat dengan benteng Konstantinopel. Pemimpin perang saat itu memberikan bertanya kepada para tentaranya, siapa yang akan menjadi ini, jadi semacam peluru ya, jadi peluru kemudian isinya itu ya orang itu yang akan nanti akan membawa senjata. Jadi dia dilemparkan, jadi semacam dilemparkan gitu. Lalu sampai di sana dia kemudian dengan senjata yang dia punya itu akan melawan musuh. Ada yang sanggup kecuali berdirilah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya yang akan menjadi menjadi semacam kayak peluru lah, menjadi peluru, tapi peluru dari manusia. Semua orang merasa, masya Allah, ini orang setua beliau ya, orang setua beliau, tapi kemudian mau menjadi peluru. Apa yang menjadi semangat beliau? Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang menyatakan bahwa kalau orang sudah tua tidak bisa lagi untuk berjihad. Aku saja yang tua mau untuk menjadi peluru. Maka yang muda-muda harusnya lebih mau untuk berjihad di jalan Allah, apapun resikonya. Ini menjadi semangat betul. Menjadi semangat betul ya. Kemudian ternyata dalam peperangan ini belum sampai ke tembok Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari mati di medan perang, jadi medan jihad. Beliau meninggal, beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, beliau meminta kepada Yazid. Beliau meminta kepada pemimpin saat itu, kepada jenderalnya pada saat itu, kalau aku mati, tolong bawa jasadku, biarkanlah binatang kudaku ini yang akan membawa jasadku kemana wilayah yang paling jauh dan paling dekat dengan musuh, paling dekat dengan tembok Konstantin. Masya Allah, jadi dibiarkan begitu saja. Lalu ternyata binatang peliharaan beliau, tunggangan beliau ini membawa jasad beliau itu sampai dekat sekali dengan tembok Konstantin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanallah, ini menjadi semangat betul buat kaum muslimin saat itu. Tapi walaupun kaum muslimin saat itu belum bisa menaklukkan kota Konstantin, belum bisa menaklukkan Romawi ya, Konstantinopel pada saat itu. Konstantinopel ya. Tapi semangatnya terus berkobar karena memang pasti dan meyakini bahwa hadis Rasulullah itu benar. La taftahanna Konstantin, kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh jayshuha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada saat itu dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara pada saat itu. Tapi sungguh ya, doa ini terkabul bukan pada masa para sahabat. Bukan pada masa para sahabat. Tapi doa ini kemudian terkabul, bahkan yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu adalah seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lah yang kemudian membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian ditaklukkan kota Konstantinopel dan beliau punya semangat betul sebagaimana semangatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai sekarang makam Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kita berangkat ke Istanbul, kita berangkat ke Turki sana, kita akan berjumpa dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ada pohon besar dan sebagainya yang karena memang sudah lama sekali ya, sudah ratusan, bahkan ya ratusan tahun. Kan jam 1400-an, 1435 Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, hitung aja sekarang sudah tahun 2015. Subhanallah. Makam ini kemudian bahkan dalam kisah dikatakan bahwa orang-orang Eropa pun, ya, orang-orang Eropa itu banyak yang berziarah ke situ. Yang enggak percaya dengan Islam tapi percaya dengan semangat juangnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan subhanallah, subhanallah. Ini perjuangan yang memang kita sebagai anak muda harus bisa meniru perjuangan para sahabat, harus bisa mencontoh semangat para sahabat dalam membela agama ini. Dalam membela agama ini. Jangan sampai kita bermental kerupuk. Para pemuda-pemuda Islam, kita harus kuat dalam segala lini. Kita harus kuat dalam segala lini. Ekonomi, politik, ya. Kemudian pokoknya polek sosbud dan sebagainya. Umat Islam harus kembali memegang peran, menjadi berperan dalam negara ini untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Jangan mental kerupuk. Baru saja ditimpa apa namanya timpa masalah, kena angin dikit, masya Allah. Sekali lagi semangat juang sudah dikobarkan oleh para sahabat, oleh orang-orang hebat pada zaman dahulu kaum muslimin. Ya. Kita harus mencontoh perjuangan mereka, semangat mereka, kobaran jihad mereka, insya Allah. Alhamdulillah para sahabat, kita berjumpa kembali dalam kajian Great Moment. Ada momen, ada kesempatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mestinya jangan sampai momen ini terbuang begitu saja. Ada waktu yang Allah siapkan, Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Masa muda, ya, kemudian masa sehat. Di saat kita punya waktu luang, jangan sampai kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang membuat malah masa depan kita semakin suram. Sungguh kesempatan ini adalah kesempatan emas. Setiap manusia punya kesempatan, setiap manusia ada waktu yang diberikan oleh Allah, tinggal bagaimana ia manfaatkan. Apakah untuk kebaikan, apakah untuk keburukan, apakah untuk menjadi manfaat buat orang banyak ataukah untuk diri dia sendiri? Apakah menjadi madorot buat diri dia atau madorot buat orang banyak? Maka sungguh orang-orang yang telah menggoreskan tinta emasnya dalam sejarah Islam, mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan usia muda, bahkan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka betul-betul untuk mencari bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya. Anda kerja apa sekarang? Kerja apa sekarang? Kalau saat ini saat Anda sedang bekerja ini, lalu Allah hadirkan kepada Anda malaikat Izrail. Yang pertama pertanyaannya, sudah siapkah Anda? Yang kedua, relakah Anda dengan pekerjaan Anda sekarang? Ya, ini harus siap kita, harus siap. Apakah ini akan menjadi bekal buat kita di akhirat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau malah menjadi penyebab kita menjadi naudzubillah, menjadi batu atau menjadi kayu bakarnya api neraka, naudzubillah. Naudzubillah. Ayo, ayo.
ayo kita perbaiki. Jadi kita perbaiki. Jangan sampai ya Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap individu dari kita, dari orang-orang yang merasa beriman itu, yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai objek itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap individu melihat, ngorek lagi, periksa lagi apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Hari esok yang terdekat adalah besok. Hari esok yang terdekat adalah lusa, adalah bulan depan, minggu depan. Ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan adalah masa tua kita. Sudah siap belum? Dan yang paling dekat juga adalah kematian. Sudah siap enggak kita dengan kematian? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini dua kali Allah bilang ittaqullah kemudian wattaqullah. Inna allaha khabirun bima ta'amalun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Walatakunu kallazina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaikahumul fasikun. Jangan seperti kalian ini, jangan seperti orang-orang yang lupa, melupakan Allah. Walatakunu kallazina nasullaha fa'angsahum, jangan seperti orang melupakan Allah kemudian Allah melupakan mereka. Fa'angsahum anfusahum ulaikahumul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik itu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama para penduduk surga, ya, para calon penduduk surga dengan calon penduduk neraka, dengan penduduk neraka itu enggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Hei, ketahuilah bahwa penduduk neraka, bahwa penduduk surga, bahwa ahli surga adalah orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu, menang melawan kemalasan, menang melawan godaan setan, ya. Menang melawan kita masa muda loh. Masa muda ini masa yang sangat rentan, yang sangat riskan. Menang melawan kekosongan untuk kebaikan, ya, dan lain sebagainya. Menang, menang. Ulaika humul ashabul jannati humul faizun. Para penduduk surga adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Masya Allah. Kalau Allah sudah memanggil kita, Allah sudah mengundang kita. Hayya 'alas shalah. Apakah kita mau jadi orang menang atau orang kalah? Kalau kita jadi orang menang, datang. Allah mengundang kok, kita datang. Perintah apa lagi? Ingfiru khifafan wa saqalan. Kalau Allah sudah mengundang kita untuk berjuang di jalan Allah, ayo, berat ringan lewatin. Ada apa namanya? Ada pembangunan masjid, ada santunan, kemudian apa dan sebagainya untuk kemaslahatan orang banyak. Kita keluarin infak dan sedekah kita. Allah merintahkan untuk puasa, ayo kita berpuasa. Allah merintahkan kita kalau kita punya uang, kita punya kesempatan, ya, kita mampu, kategori orang yang istita'ah, mustati'ah, ya, maka berangkatlah kita haji dan umrah. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita masuk kategori itu, bismillah, udah daftar aja dulu. Jangan kemudian jadi alasan, saya masih muda. Saya masih muda, nanti kalau saya pulang haji, kemudian saya nanti enggak sholat lagi, saya malas lagi, gimana dong? Enggak usah bilang besok, pokoknya bismillah aja, daftar, bismillah. Daftar tuh haji, daftar tuh umroh, bismillah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, menjadi penyemangat kita. Kalau kita sudah niat nih, sudah niat berangkat haji dan umroh, insya Allah kesampaian. Insya Allah kesampaian, daftar aja dulu.
yang reguler kah, mau yang plus kah? Insyaallah kalau kita bisa. Ya, nanti kita akan menyaksikan bagaimana kota Madinah dan kota Mekah. Andai kita datang ke situ adalah 14 abad yang lalu, sungguh kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat besar. Sekarang masih ada tapak tilasnya. Bahkan Rasulullah ya, bahkan yang menyuruh ya. Sengaja kalau kita ingin musafir itu datanglah ke mana? Mekah, ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dua masjid yang ada di tanah suci, dua masjid yang ada di Saudi Arabia, di dua tanah suci, fi Haramain ya. Juga adalah dua masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk sengaja kita berangkat ke sana. Bukan Menara Eiffel. Bukan kemudian Patung Liberty. Bukan kemudian berfoto, berpose di Melayan di Singapura. Tapi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, kita ibadah di sana. Ya, mungkin sekedar hanya untuk kenangan bahwa kita pernah pernah berziarah ke sana. Ya, sekedarnya saja. Tidak kemudian malah selfie kanan, selfie kiri, selfie di mana-mana selfie. Enggak, ibadah niat kita. Niat kita ibadah. Sekali lagi, kita bisa belajar dari perjalanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Al-Ansari rahimakumullah. Mudah-mudahan sebagai anak muda Allah berikan kepada kita semangat juang. Allah berikan kepada kita banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Selama nafas masih ada, ya. Selama kita masih bisa melihat, hidung kita masih bisa mencium, telinga kita masih bisa mendengar, ya. Bahkan selama nafas masih ada, selama kemudian nyawa ya ada di dalam diri kita, belum sampai di kerongkongan, sungguh kesempatan itu masih banyak untuk kita memperbaiki diri, untuk kita merubah diri, untuk kita lebih maksimal lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa terus mau belajar, belajar dan belajar, ya, belajar dan belajar, karena sungguh kewajiban belajar itu dari liang lahat sampai kita ke liang kubur. Dari lahat ya, dari ayunan sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat. Insya Allah terus bergulir, terus belajar, belajar, belajar. Dan kita harus insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menjadi yang terdepan.